Coba terus nang ngono aku jauh. Kose. Iki masalah elek. Oh elek kono iki. Heeh. Barteran opo piye? Ya siji loro yo. Nek iki loro. Iki apa isahe nang kene? Iki tak critakake to terus to. Aku iki meja wis kon Pak Mari tekan kene, aku tekan kene to. Mojo kelingan meja iki. Ora aku niku ape temen muni. Iki aku lali. Lali, meja kan kon Pak Mari. Nah, lali. Dimana nanti aku nafsu beli semua anak. Saya sebenarnya digenteni wong berapa orang ini saya tidak boleh karena nang kono ono historisnya ono ceritanya ya gitu. Oh, aku mau mbah. Ini udah belum muni mbah pun. Ini seni tadi. Kalau Samsung di kolektor Indonesia ini jenenge sing kono Pak Onjin iki kuwi. Jadi berapa biji Pak Onjin? Kalau itu masih jaya, jadi lebih. Kalau itu gue, kurang. Apa? Jaga orang kamu, gue terus nak kamu tuh menetakkan lagi. Kata awak ni, tetak tetak lagi. Awak ni lagi. Kakek kendiran ini kan dulu kaki. Aku nggak lukisan kan, nggak lukisan tu. Dia tak buka sini langsung nutup gemule. Tidak buka. Ngono kok nutup? Kayak konpai macam mana? Isuah cuma. Kereng buka ting legane ati ora gak buka sithik kan iso nutup apa panas paraja itu masuk nang kolektor gak mau wis ngedi ora kolektor terus ana panas paraja terus tak sampean salat tak critake lho iki ha sumpah ngono sumpah kena kae wong iki kae ya abang mau ngedi ke salat ora gak golek rokok kan iki ngono kok ora iki nang ora murah kok kabeh iki kon borong kerong meja, besok kemeru pameran dengan itu nak ono sini sini, sini gue tau tau ni lah. Abek tu dating grindingin. Merasa ngan gue makannya. Bah maringnya aku sama orangnya aku. Orang mobil lo. Orang aku nak aku anu aku tertib aku. Tertib. Ini si gaul gue. Kau milih orang kan tertib. Aku sih aku mau pesen kok. Lho Pak. Benar. Ya Pak Mari yo bartan yo. Loro kowe kuwi ora apa-apa, telu yo entuk ya to. Nah. Oke, kan kan nggih acara pameran nang balkon ya, Pak. Pameran nang anu, sak Magelang. Oh, sing gawe bisa pesan. Ora kaya undangan aku. Jadi kon satu SMP. Biasa dulu lama dulu di Jakarta. Dia nang SMP adalah gratis. Dan kalau seniman. Oleh kau. Karena kon kon lagi cuma tuh bergerak rai itu kan, rai itu rambut tuh. Kamu ini yo, kau yang adi ini jangan sekali suara patut. Oh tenang loh. Tapi yo, zaman semalam tuh yo, jahiliya tenang. Kalah aja lah kau mungkin jahiliya. Aku kelingan pun bayar pitong kita kok bang, dongasi ya aku bilang. Megelang ini buka, ngomongan tes jahil, guru, guru guru seni rupa. Pendaftar ki aku tok. Kon bayar arep tombo. Dan PKI dan aja. Garjo asline saya nang ngene daerah iki. Asline kan garjo biyen mangkon. Gendingan ki ne. Ayo ki wong tuane asline sing ngono. Heeh. Ya dene asline omahe garjo. Dene kok ono iki terdodor penang juta. Nggih. Omahe kan gendingan iki. Heeh. Oh, cendek wong tuane ngene. Ini nang omahe nang kono. Biyen bapaknya ibune guru. Bapak ini nggak salah. Ibu ketemu. Jom apa? 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 Jom apa?
tak catat aku aku konon nanti waktu itu dicatat terus tak catat aku kok soalnya apa kok ini dia nak kau maju mana? Kali kurator terselubung. Asal saya muni ini muni. Ya lebih tepatnya sarjana yang pedagang jadi ngerti banget penting ini loh ngerti selera pasar ya. Nah jadi aku konon masih ada catat kurangnya dalam anggaran kolom ini apa ini? Lu siapapun yang seniman pengen bertahan hidup kan? Yeah. Pengen ini ya harus jadi industri ya. Industri itu ya mau gak mau selera pasar kayak apa nah pengen jadi seniman itu pangan ya kayak Pak Mari itu kan dia tidak mau nafik saya memang juga bisnis kan jadi tidak ada ten apa eteng-eteng misalnya anu ya memang tidak. Jadi menarik, artinya gini, selera market di luar sana. Aku bukan aku tahu tahun sih, kalau gandengan ini, so, aku udah disampaikan kayak itu, Reno ini. Oh, nah, kan sudah berperku. Aku kenal karo iki ya, kira tuh Wong Benang sekolah Jakarta. Telepon aku nama Gilang lo, tempatnya siapa lo, tempat. Kenal, kalau mau kenal, kan kau kenal, sama-sama. Nah itu kan jam terbangnya referensi itu lebih tinggi karena langsung badannya sama kolektor ya aku langsung bro, langsung ketemu jadi ngeku nah seperti ini kolektor saya seperti itu ngeku ya saya gimana harus jadi lagi kan selama dia kan untuk gowo barang nah jadi terus dicatatkan tapi aku juga baru ngacat kan hasil ini namanya dari pengalaman kan ya dari pengalaman jalan itu anu ditok dan nek ning nggo lukisan Mbak Mario aja sing jelas iki mesti kon gulung meneh aku ngono ah iki durung aku muni balak lek iku lek aku kere iki aku ngono iki wis itu pernah mengalami yo oh aku sudah mengalami pula balik kon gulung gitu rasa dibuat terus gulung wae tapi wah aku seneng nek aja murah-murah nek murah aku nek yo padha aku ning kene lak malah repot wah gulung bagi ngono ya coba-coba dan di sore-sore ini ya artinya gini itu kayak aku sendiri ya Pak artinya gini aku ya dengan yang namanya driver kan juga bodoh kan aku kudu menghormati orang-orang mediasi karena gini yuk dia tip tanggung jawab orang bagaimana ngomong dengan tamu ya. Seperti itu orang bisa padahal kayak Taman Jiwo ngetarik kesini dia mau gogok nangin ibaratnya ya. Aku sih ngomong karena seperti itu aja 100% itu jangan disesalkan iya. Itu memang sudah sistem iya, iya. Wong itu kadang lah tak tambah yuk wong wis nggo tamu wis hebat nah itu dulu ya ini ming nganu ming mepet ya tak ming ya ya ayo makanya bangun gue sekitar tahun wis nyombe lain halaknya bingung nek di nek di anu rekening gue sekitar tahun be kalau pandemi kan gue ini gini sing mampir lah tuh kayak nganu tau, kayak gue nama sering pake nganu sama kayak Aro Mejo ya enggak Aro Mejo dia kayak turun di kamu wah Aro Mejo nanti ini aku jadi wah semacam gue saat ini tenang aku nerang aku sering jenani mojo ya aku nanti